Rektor Undana Frederik Benu marah dan minta salah satu anggota Forum Akademia NTT keluar dari ruang pertemuan pada saat pembahasan perpindahan lab Biokesmas NTT di Rumah Sakit Undana Kupang. Saya rektor, Bang Set. Kamu fokus saya. Kamu pernah nantang saya mabak lari. Inilah detik-detik Rektor Universitas Nusa Cendana atau Undana Frederik Benu nyaris adu jotos dengan anggota Forum Akademia NTT saat membahas pemindahan laboratorium Biokesmas NTT di Rumah Sakit Undana Kupang. Peristiwa ini diduga akibat Rektor Undana terlibat adu mulut dengan anggota Forum Akademia NTT, Domingus L. Chitli, terkait rencana penutupan laboratorium yang diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2020 lalu. Ibu aja, masa dia mau fisik sama saya? Tapi saya kan rektor, tolong stop. Nanti saya ajar. Ajar dia, dia mau pukul saya. Aku kurang ajar dia. Jangan berkelahi. Dia yang mau pukul saya. Jangan dia mau mati. Tolong stop ini. Togor dia. Iya, nanti saya tegur dia. Masa mau pukul saya? Emosi Rektor Undana meluap saat Domingus L. Chitli memprotes keputusan penutupan laboratorium. Namun Rektor bersikeras agar para laboran keluar dari gedung laboratorium sesuai larangan dari Dinas Kesehatan Kota Kupang. Keluar dari Undana. Keluar. Ayo mari kita menggaiban. Pasti mau pukul saya. Pasti kita menggaiban. Ngomong di depan saya sekarang bebas, kebaikan. Kita ngomong baik-baik ya. Kita bisa ngomong lagi, Pak. Nanti saya disini. Beruntung sejumlah peserta pertemuan dan salah satu tokoh agama bisa menenangkan rektor yang terus marah karena menduga salah satu anggota Forum Akademia NTT berniat memukulnya. Kita ngomong baik-baik ya. Iya, ngomong baik-baik karena ketua ini ada mau keselamatan dari jiwa saya. Tujuan kita hanya mediasi. Dimasukkan ke dalam proporsi yang sebenarnya. Tujuan saya utama di situ. Kali saya minta mendudukkan masalah peraturan tenis jangan dibawa ke masalah debat publik. Jadi, agar semua dapat dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya pertemuan kemarin hanya tujuannya itu. Cuman memang ya, kemudian dibawa ke debat kusir publik jadinya. Rektor Undana akhirnya bersedia melanjutkan pertemuan yang dipimpin Kadis Kesehatan NTT ini. Namun dirinya meminta agar Forum Akademia NTT harus keluar dari ruangan laboratorium Biokesmas NTT. Ke depan mau di mana itu urusan lain, tapi sebagai rektor saya datang dengan label Rektor Undana tentu bertindak menghubung saya, ya, Pak Yasin. Saya atas nama rektor bertanggung jawab keluar dan ke dalam undang. Saya minta Van keluar saat ini juga dari hasil. Dari Kupang, Oktober, Tim Ainyus melaporkan. Van keluar. Van keluar dari hasil. Saya kapan tahu? Tidak ada keluar.